Terima kasih Anda masih menyaksikan Seputar Mas Paling Cakep kali ini pemirsa. DPRD Kabupaten Kebumen gelar public hearing Perda Bumdes dari hasil koordinasi dengan Kemenkumham. Perda tersebut akan dijadikan pilot project karena baru hanya Kabupaten Kebumen yang telah melakukannya. DPRD Kabupaten Kebumen gelar rapat dengar pendapat umum atau public hearing Pansus 3 terkait dengan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes. Sebelumnya, Pansus juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Kemenkumham bahwa Kabupaten Kebumen akan dijadikan pilot project karena Perda Bumdes ini baru hanya Kabupaten Kebumen yang telah melakukannya. Public hearing ini dilaksanakan dengan mengundang beberapa perwakilan Bumdes, UPT, BKM, Kepala Desa, Camat, dan juga para pelaku usaha yang ada di Kebumen, tujuannya guna mendapatkan tanggapan serta masukan dari masyarakat. Ketua Pansus Bumdes Bambang Trisaktiono menyampaikan public hearing Perda Bumdes ini nantinya jika sudah diputuskan bisa dijadikan payung hukum terhadap para pelaku usaha di Kebumen. Dan pembuka Bumdes ini sudah kita atur di dalam Perda. Kita kemarin juga sudah koordinasi dengan Dirjen Kemenkumham bahwa beliau berkenan turun ke Kebumen untuk menjadikan Kebumen ini pilot project karena Perda Bumdes ini baru Kebumen yang melakukan. Kemudian harapan kita, harapan kami dari lembaga dan kawan-kawan Bumdes ini adalah pemasaran atau pembeli produk setelah kita buat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita bisa membantu terkait. Bambang pun berharap ke depan pemasaran produk Bumdes ini dapat bersaing di pasar global sehingga perlu adanya pelatihan, pembinaan, dan setelah perda ini diterapkan akan segera dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.